Bara Maharani Jilid 19. Perubahan sikap Shen Pek Chuan. Ei, situasi pada saat ini sangat tegang dan kritis sekali. Mau apa kau berangkat lebih dahulu ke kota Leng Antegur Chiong Lian Hek dengan nada tercengang. Sikap perkumpulan Hong Im Wei serta Xin Kie Pang Misterius dan tidak terbuka pihak Tong Tian Kau tetap tenang dan tidak menggerakkan tentaranya. Hal ini merupakan suatu keadaan yang tidak umum dan luar biasa sekali. Bo Poe punya rencana untuk berangkat lebih dahulu ke kota Leng'an guna melihat keadaan. Di samping berusaha pula untuk menemukan pembunuh dari Jin Bong. Daripada andai kata terjadi perubahan yang tak terduga kita semua jadi kebuakan dibuatnya, apa yang kau maksudkan sebagai perubahan yang tak terduga? Tanya Ciong Lian Hek dengan alis berkerut, tindakanmu yang lupa akan tugas dan memikirkan masalah lain yang sama sekali tak ada gunanya untuk menyelidiki seng pembunuh, apakah bertujuan untuk mendapatkan pedang emas itu dalam pembicaraan yang berlangsung barusan? Pek Xiao Tian telah memberi bisikan kepadaku, katanya kemungkinan besar perkumpulan Xin Kie Pang, Hang Im Hui serta Tong Tian Kau akan bersatu padu kembali untuk bersama-sama menghadapi kekuatan kaum pendekar kalangan lurus yang mulai menghimpun kembali itu. Jika peristiwa ini sampai terjadi maka kita semua bakal mati konyol dan bercerai berai, oleh sebab itulah Bu Ampoe ingin melakukan penyelidikan lebih dahulu untuk mengetahui siapakah pembunuh dari Jin Bong serta membongkar persoalan ini, sekalipun Jin Hiat punya watak seperti kura-dua dalam keadaan begini dia tentu akan berusaha untuk membalaskan dendam bagi kematian putranya. Asal kekuatan tiga partai telah terpecahkan itu berarti pihak kita akan memperoleh jalan kehidupan sebenarnya bagaimana hubunganmu dengan pihak perkumpulan Sien Kie Pang Tegur Chiong Lian Hek dengan wajah murung. Pesiautian mengajukan tawaran kepadaku untuk menikah dengan putrinya, tetapi telah buampoy e tolak. Dengan menemukan kesulitan sesungguhnya yang sedang kuhadapi. A.A.A.I. Kalau bukan berbesan tentu bermusuhan. Apakah kalian telah bentrok satu sama lainnya? Hoa Tian Tianhang menjeleng. Rasa cinta pekun gie yang berakar sukar dilenyapkan dalam waktu singkat. Pek Xiao Tian sendiri sebenarnya ingin menarik deriku berpihak kepadanya, tetapi berhubung dalam tubuh Bo Ampue masih mengandung racun jahat, ia merasa tidak lega untuk benar-benar mengawinkan putrinya kepada Bo Ampue. Karena rumitnya persoalan inilah membuat ia tak sanggup mengambil keputusan, dan Bu Ampoe pun segera mohon pamit dalam keadaan begitu. Cuka teracun Y.A. Usut adalah manusia yang paling lihai, apakah bangsa cilik itu ikut berbicara sewaktu berada di tepi sungai Huang Hao tahun berselang, ia pernah turun tangan keji terhadap Bu Ampoi S sehingga memaksa aku harus menelan teratai racun empedu api untuk bunuh diri dalam pertemuan tadi. Pek Xiao Tian tidak mempertemukan diriku dengan manusia Xiao itu. Chiong Lian Hek mengangguk. Setelah termenung beberapa saat lamanya dia berkata kembali. Kota Lengan merupakan basis pertahanan yang paling kuat dari pihak perkumpulan Feng Tian Kau, terutama sekali dalam keadaan begini seluruh jago lihai dari perkumpulan itu sudah berkumpul di sana. Andai kata kau ingin pergi ke situ lebih dahulu, aku rasa lebih baik kita berangkat bersama-sama. hoatian Tian Hang segera tertawa. Bo ada maksud menghubungi Giok Teng Hujien lebih dahulu jika terlalu banyak yang pergi bukan saja kurang leluasa bahkan tindakan kita ini mungkin akan mencurigakan hati Jan Hian walaupun pemuda ini hanya seorang angkatan muda belaka tetapi justru dialah pemimpin dari himpunan kekuatan di luar tiga kekuatan besar dalam dunia persilatan kendati Chiong Lian Hek sekalian adalah para orang gagah yang sudah lanjut usia namun semangat jantan mereka di masa lampau telah hilang lenyap sama sekali. Kemunculan mereka pada saat ini pun tidak lain karena merasa tak tega membiarkan pemuda itu melakukan perjuangan seorang diri. Karena itulah tanpa sadar Hoa Tian Hang telah dipandang sebagai otak serta pemimpin mereka, dalam menghadapi masalah besar ataupun kecil kebanyakan mereka tidak kukuh dalam pendirian dan lebih banyak menuruti rencananya, terdengar Bong Pei berseru, dalam perkumpulan Tong Tian Kau tak terdapat seorang manusia baik pun, tidak tanduk giok teng hujien tidak beras dan nama pun tidak punya. Dia merupakan manusia yang paling berbahaya hiate, yang paling keji di kolong langit adalah hal perempuan. Kau mesti selalu waspada untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Terima kasih atas petunjuk dari Tolako. Aku sedang memperingatkan kepadamu. Siapa yang memberi petunjuk? Selabong P dengan mata melotot. Tian Tianhang tersenyum. Dia menjura ke arah tiga orang itu, sambil tinggalkan kodenya dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Pemuda itu lari menuju ke dalam kota. Hoa In telah berhasil merubah tabiat dari majikan mudanya ini. Dia tahu setelah pemuda itu mengambil keputusan sulitlah baginya untuk merubah keputusannya itu, maka dia pun tidak banyak bicara dengan cepat pelayan tua ini menyusul di belakangnya. Malam itu juga Hoa Tian Hang berdua melanjutkan perjalanannya menuju ke selatan, tidak sampai satu hari mereka telah tiba di luar kota Leng An. Hoa In adalah jago kawakan, dia tahu markas besar dari perkumpulan Tong Tian Kau bernama Hit Goan Koan dan letaknya berada di keresidenan dengan C. E. Tong. Kuil Hit Koan dalam kota Leng An tidak lain adalah markas dari sektor atas. Maka dia lantas mengajak Hoa Tian Hang masuk ke dalam kota lebih dahulu untuk mencari penginapan dan beristirahat. Kuilit Buan Koan markas besar perkumpulan Tong Tian Kau terletak di atas sebidang tanah yang luasnya mencapai ribuan bau, bukan saja luas sekali bangunan loteng pun bersusun dua dengan rapatnya, bangunan itu bukan saja kokoh bahkan. Nampak begitu megah dan melebihi keraton kaisar di ibu kota. Kentongan kedua baru saja lewat, dua sosok bayangan manusia nampak berkelebat ke tempat kegelapan di bawah tembok pekarangan, Kedua orang itu bukan lain adalah Hoa Tianhang Hang serta Hoa En. Hoa In mencabut keluar pedang baja yang terselip di pinggangnya, lalu berbisik lirih, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Xiao Kuan Jin belum mencapai taraf kesempurnaan. Andai kata jejakmu ketahuan oleh pihak lawan, berusahalah sedapat mungkin cepat-cepat mengundurkan diri dari bangunan kuil ini. Daripada kita harus bertempur di dalam kuil dan terjebak dalam kepungan yang terlalu tangguh Hoa Tian Hang mengangguk Setelah menyelipkan pedang baja itu di pinggangnya ia segera meloncat masuk ke balik tembok pekarangan Hoa Ing berebut berjalan di depan, ia berkelit ke kiri mengigus ke kanan Akhirnya sampailah di tengah-tengah sebuah ruang istana yang besar, Ketika memasuki ratusan tombak jauhnya kemudian dengan cepat mereka temukan di setiap sudut bangunan itu terpencar penjagaan yang sangat ketat. Tojin bersorak pedang melakukan perondaan di sekitar sana dan cahaya lampu menyinari setiap sudut ruangan membuat tempat menjadi terang benderang. Walaupun ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Hoat Kian Hang berdua cukup lumayan, tak urung dibikin kesulitan juga oleh situasi tersebut. Setiap saat kemungkinan besar jejaknya ketahuan. Dengan enteng kedua orang itu menyusup ke balik sebuah hiolol besar yang tingginya melebihi manusia. Dari situ sorot mata mereka dengan tajam mengawasi keadaan di sekelilingnya untuk menantikan kesempatan baik guna maju lebih ke depan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang lima orang toosu cilik berjubah merah yang menyoren pedang pendek di punggungnya dan berusia antara 4-15 tahun munculkan diri dari sudut tikungan sebelah kanan. Dari langkah kaki serta sorot metu yang tajam dari kelima orang toosu cilik itu bisa ditarik kesimpulan bahwa ilmu silat mereka lihai sekali sementara Hoa Hang masih tertegun menyaksikan keadaan tersebut, di sisi telinganya terdengar suara Hoa Ing yang lembut bagaikan suara nyamuk berkumandang datang. Kekuatan yang dimiliki lima orang bocah cilik itu luar biasa sekali mereka mampu menandingi empat orang pengawal pribadi golok emas dari Jin Hian kembali terdengar suara langkah manusia yang lirih berkumandang datang. Dari arah lain muncul pula lima orang toosu cilik dan berbelok ke arah samping kiri. Bocah-bocah cilik itu bertugas melakukan patroli di sekitar ruang kuil ini bisik Hoa In kembali, hanya tidak ku ketahui berapa banyak jumlah mereka. Tenaga dalam yang dimiliki Hoa Tian Hang belum berhasil mencapai pada puncak ia tak berani buka suara dan terpaksa hanya mengangguk belaka, pikirnya, Giok Teng Hu menyebut kedudukannya sebagai pengontrol pusat dari ke-10 sektor, kedudukannya pasti tidak rendah entah dia memiliki tempat kediaman yang pasti atau tidak. Tiba-tiba Hoa En tangannya sambil menjotkan badan dan melayang sejauh puluhan tombak dari tempat semula. Hoa Tian Hang segera mengepos tenaga dan buru-buru mengejar dari belakang mereka berdua dengan andalkan nyali yang besar serta kepandaian yang tinggi kembali menyusup masuk ke dalam ruang tengah melewati penjagaan yang amat ketat itu. Kurang lebih seperti anak nasi kemudian, Kedua orang itu berhasil melewati ruang tengah dengan penjagaan yang amat ketat tadi. Tampak di luar ruangan, Sunyi senyap tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Dengan perasaan kecewa, mereka segera berkelebat menuju ke belakang kuil di sisi halaman. Suara langkah kaki manusia kembali berkumandang, datang buru-buru. Kedua orang itu menyembunyikan diri ke tempat kegelapan. Tampak dua orang toosu cilik berjalan di depan. Di belakangnya, mengikuti seorang kakek berkerudung hitam dengan langkah kaki yang enteng. Di belakang tubuh kakek berkerudung tadi, mengikuti pula seorang manusia. Orang itu berperawakan kurus kecil dan bentuknya mirip beruk, seperti halnya dengan seng. Kakek di depan, dia pun mengenakan kain kerudung hitam di atas wajahnya. Biji metu yang nampak dari luar memancarkan cahaya tajam yang menggidikan hati. Keempat orang itu berjalan masuk dari kuil depan, dengan mengikuti lorong kecil langsung menuju ke arah kuil belakang. Ketika lewat di depan Hoa Tian Hang berdua, Pemuda itu mengamati beberapa saat tubuh kakek berkerudung yang ada di paling depan itu. Dia merasa sikapnya yang gagah serta bentuk tubuhnya yang kekar, seolah-olah pernah dikenal olehnya hanya untuk beberapa saat tak teringat olehnya siapakah orang itu. Setelah keempat orang itu lewat. Hoa Ing segera memberi tanda bersama-sama Hoa Tian Hang mereka menguntit dari tempat kejauhan, setelah melewati sebuah ruang besar lagi sampailah mereka di hadapan sebuah ruang tamu yang lebar cahaya lampu menyinari seluruh ruang tadi hingga nampak terang benderang, di bawah pohon di luar ruangan berdiri sejajar sepuluh orang tolojin berusia pertengahan yang menyoren pedang di punggungnya di dalam ruang tamu itu pada dinding sebelah belakang tersedia meja sembahyang. Di atas meja sembahyangan berdiri sebuah arca berbaju emas yang tingginya mencapai beberapa tombak, semuanya merupakan toosu-toosu yang berwajah agung. Di bawah meja sembahyang terdapat sederetan kasur untuk semedi, di atas kasur semedi tadi duduklah tiga orang toosu tua, mereka semua memakai kopiah. Kebesaran dengan jubah berlambangkan pahat kuah emas, jenggot panjang terurai sepanjang dada dengan di tangannya memegang sebuah senjata kebutan di belakang mereka masing-masing berdiri seorang to'osu cilik yang memegang sebilah pedang pusaka berhubung jaraknya amat jauh ho'atian hang tidak sempat menangkap suara pembicaraan di dalam ruang itu baru saja ia hendak menyusup maju lebih ke depan tiba-tiba ho'ain menarik tangannya sambil berbisik to'osu tua yang duduk di tengah ruangan itu bernama tian sencu dia adalah seorang jago lihai yang berasal satu perguruan dengan Tian Ikcu ketua perkumpulan Tong Tian kau. Lebih baik kita jangan bergeser terlalu dekat. Hati-hati kalau jejak kita sampai ketahuan. Apakah kau dapat menangkap suara pembicaraan mereka? Xiao si Kuan Jin tak perlu gelisah. Biarlah ku heningkan cipta dan pusatkan pikiran mungkin saja pembicaraan mereka bisa ku tangkap sementara pembicaraan masih berlangsung kakek berkerudung itu sudah dipersilahkan masuk ke dalam ruangan. Setelah memberi hormat dengan Tian sengcu sekalian dia pun duduk di atas kasur untuk semedi, sedangkan pria kurus kecil yang mirip beruk tadi hanya berdiri saja di belakang kakek itu, rupanya dia adalah pembantu orang tadi. Setelah masing-masing pihak saling mengucapkan beberapa patah kata rendah, mendadak Tian Senchu merogoh ke dalam sakunya dan mengambil keluar sepucuk surat yang mana segera diterima oleh kakek berkerudung tadi. Kakek itu segera menyimpan surat tersebut ke dalam saku setelah berbicara beberapa patah kata dengan Tian Shen Chu tiba-tiba dia angkat kepala dan melepaskan kain kerudung hitam yang menutupi wajahnya. Hoa Tian yang dapat melihat pula raut wajah orang itu segera merasa terkejut, hampir saja ia menjerit saking kagetnya. Ternyata kakek berkerudung hitam itu bukan lain adalah ayah dari Chin Giok Liung serta Chin Wan Hang telapak pasir Mas Chin Pek, cuan dari kota Keng Chiu. Hoa Tian Hang merasa terkejut bercampur curiga, otaknya berputar keras berusaha untuk memecahkan kecurigaannya itu. Tetapi ia tak berhasil mendapat jawabannya, ia tak tahu apa sebabnya Chen Pek Chuan bisa tiba di tempat itu, bahkan wajahnya berkerudung dan tingkah lakunya misterius sekali, kalau ditinjau keadaannya jelas ia sedang melakukan suatu tugas yang dibebankan kepadanya 0000000000, A Tian hanya dapat melihat orangnya tak dapat mendengar suaranya, ia merasa gelisah sekali dan berulang kali menoleh ke arah Hoa In dengan harapan pelayan tuanya bisa memberi keterangan. Tetapi ketika itu Hoa En sendiri pun picingkan matanya dengan alis berkerut. Kalau ditinjau keadaannya nampak dia pun dibikin bingung oleh keadaan di depan mata. Lama kelamaan Hoa Tian Hang tak kuat menahan diri, segera bisiknya dengan suara lirih, Elo Oting itu adalah Chen Pek, cuan dari kota Keng -Ciu. kau kenal tidak dengan dirinya Hoa Ain mengangguk tanda kenal, apa yang mereka bicarakan rupanya Chen loji telah menggabungkan diri dengan pihak perkumpulan Xin kietang dia mendapat tugas dari Cukat Racun Ye A Usut datang kemari. Rupanya orang Xiao itu telah berkhianat dan mencari persekongkolan dengan pihak luar. Mereka sering kali mengucapkan kata-kata menyerang di luar dugaan hasil dibagi sama rata. Hanya tidak ku ketahui dia mengajak pihak tongtian Tian Kau untuk bersama-sama menyerang Hang Im Hwi Ye. Ataukah bekerja sama untuk memberontak di dalam tubuh perkumpulan Sien Kie Pang sendiri? Situasi dalam dunia persilatan dewasa ini benar-benar luar biasa berbahayanya pikir Hoa Tian Hang di dalam hati entah apa sebabnya Chen Pek Chuan bisa bergabung dengan Ye A Usut pihak Hang Im Wia telah bersepakat dengan perkumpulan Sien Kie Pang untuk bekerja sama melenyapkan Tong Tian Kau. Namun secara diam-diam mereka sendiri pun berusaha main setan, keadaan Begini justru malah menguntungkan pihak Tong Tian Kao yang mengadu domba dari tengah dan menjadi nelayan beruntung yang menunggu hasil tiba-tiba tampak Chen Pechuan mengenakan kembali kain kerudung hitamnya, setelah mengucapkan beberapa patah kata dengan Tian Sen Chu ia segera bangkit berdiri dan mengundurkan diri dari situ Pria kurus kecil yang menyerupai beruk itu masih tetap mengikuti di belakang tubuhnya, sedang dua orang peosu cilik berbaju merah tadi berjalan di paling depan. Hoa ingin jago pengalaman, yang teliti dalam setiap gerakan. Dia tidak ingin menyaksikan majikan mudanya menempuh bahaya, maka ditunggunya sampai cium pecuhan sekalian lewat lebih dahulu, kemudian baru berbisik, Xiao Ke Anjin. Jago lihai di dalam kuil ini banyak tak terhitung jumlahnya. Tujuan dari kedatangan kita kali ini adalah mencari Teng Hujian. Aku rasa lebih baik kita tak usah berkeliaran secara membabi buta sehingga kemungkinan besar kita akan menemui bahaya ditangkap atau terkepung. Hoatian Hang sendiri pun merasa pula tegang serta seriusnya keadaan ketika itu. Dia mengangguk. Baiklah kita selidiki dahulu persoalan dari Chen Pek Chuan. Besok baru kita selidiki lagi tempat tinggal dari Giok Teng Hu Jin Hoa In jadi amat kegirangan dengan melalui jalan semula mereka segera mengundurkan diri keluar dari kuil tersebut. Mereka berdua ngeloyor keluar lewat sisi ruangan kemudian lari ke pintu kuil dan dari sana menyembunyikan diri ke sudut gelap dekat dinding perkampungan, dari sana mereka lihat Chen Pek serta pria kurus kecil seperti beruk itu sudah naik ke atas kuda dan lari menuju ke arah kota Leng'An. Bila aku lakukan pengejaran pada saat ini, jejak kami pasti ketahuan pikir hoatian hang dalam hati. Baiklah, biar kutunggu sebentar lagi. Rupanya hoa ing sendiri pun berpendapat demikian pula. Mereka berdua segera berdiam diri beberapa saat lamanya. Menanti derap kaki kuda sudah menjauh dan kedua orang Tao Cilik berbaju merah itu sudah masuk kembali ke dalam kuil mereka baru berangkat melakukan pengejaran. Dengan kecepatan gerak mereka berdua, sekalipun kuda jempolan dalam waktu singkat berhasil pula disusul oleh mereka. Setelah mengejar beberapa saat lamanya telinga mereka dapat menangkap suara derap kuda jauh di sebelah depan sana, Hoa Tian Hang merasa semangatnya berkobar. Ia segera mengerahkan tenaganya lebih besar dan mengejar lebih cepat lagi. Kita hanya berusaha merampas surat ataukah menangkap sekalian dengan orangnya tiba-tiba Hoa In bertanya. Hoa Tian Hang termenung sejenak, kemudian jawabnya, biarlah ku jajaki dahulu jalan pikiran mereka, kemudian kita baru bertindak bukankah hubungan Xiao Kuan Jin dengan putrinya erat sekali tanya Hoa In sambil tersenyum. Merah jengah selembar wajah Hoa Tian Hong. Encik Wan Hong sangat baik terhadap diriku. Sinto Akop pun orang baik sedang cien pek. Cuan dahulu merupakan seorang ksatria yang gagah perkasa. Entah apa sebabnya sekarang malah berkomplot dengan ya usut manusia licik itu lain dulu lain sekarang. dewasa ini dunia adalah milik kaum laknat dari golongan hitam mencari perlindungan terhadap keselamatan sendiri pada pihak yang kuat sudah menjadi kebiasaan setiap orang. Ah ah, 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 Duduk perkara yang sebenarnya toh belum kita ketahui, janganlah kita menuduh orang secara sempurna, kata Hoa Tian Hong. Mendengar perkataan itu Hoa In segera berpikir, pastilah Xiao Ke Jin amat mencintai nona itu, maka ia selalu berusaha untuk melindungi bapaknya berpikir demikian dengan wajah serius ia lantas berkata, seandainya Chen Loji benar-benar sudah berubah perangainya, lebih baik Xiao Kuan Jin jangan berhubungan dengan putrinya, dan jangan kau gubris pula putri dari Pak Xiao Tian Hoa Tian Hang tersenyum, tiba-tiba ia temukan bahwa tembok kota sudah berada di ambang pintu, dengan cepat ia hentikan langkah kakinya sambil berkata, tunggu sebentar, Coba kita lihat apakah mereka masuk ke dalam kota atau tidak. Terlihatlah Chen Pek, Chuan serta pria berbadan kurus kecil yang menyerupai beruk itu memutar haluan. Mereka melarikan kuda tunggangannya menuju ke arah utara. Hoa Tian Hang siap melakukan pengejaran, tetapi sebelum ia sempat bergerak tiba-tiba dari atas tembok kota melayang turun tiga sosok bayangan manusia dan segera mengejar di belakang orang Sipsin itu. Setelah menanti sejenak kemudian, Hoa Tian Hang hendak melakukan pengejaran tetapi dari sudut tembok kota kembali menyusup keluar sesosok bayangan manusia bagaikan segulung asap ringan orang itu segera menyusul dari belakang mereka bertiga. Hoa Tian Hang gelengkan kepalanya ia menunggu sampai orang terakhir itu sudah mencapai kejauhan ratusan tombak baru mulai mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun mengejar dari belakang. A-a-a-i, zaman sekarang benar-benar sudah mendekati zaman Edan Gumam Hoa In dengan suara lirih, di mana-mana yang dijumpai hanya persoalan yang membingungkan dan tidak diketahui ujung pangkalnya, manusia dari kalangan hitam telah terbagi jadi tiga kekuatan besar. Ditambah pula, kita manusia gentayangan yang tercerai berai membuat suasana bertambah kacau. Banyak orang melakukan tindakan pagar memakan tanaman, tentu saja zamannya semakin berubah mendekati zaman edan. Seandainya kita berhasil menemukan rahasia pribadi dari EA usut. Perlukah kita bongkar rahasia itu? Hoa Tian Hang berpikir sebentar, kemudian jawabnya sambil tertawa, seandainya kita benar-benar berhasil menangkap basah rahasia pribadinya, maka Ye Usut tidak akan disebut sebagai cukat racun lagi dia menghela napas panjang. Setelah termenung sebentar terusnya, kau tidak punya kesabaran sedang pikiranku kurang cermat. Semua perbuatan kita di masa lampau harus dirubah kalau tidak maka urusan besar tak mungkin bisa kita selesaikan. Tiba-tiba suara derap kaki kuda di sebelah depan kedengaran amat kacau, disusul ringkikan kuda serta bentakan gusar berkumandang datang. Diam-diam Hoa Tian Hang merasa terkejut, ia segera menatap tajam ke arah depan, tampaklah bayangan manusia di sebelah depan itu laksana kilat berkelebat beberapa kali ke muka dan seketika itu juga jejaknya lenyap tak berbekas. Kita telah berjumpa dengan jago lihai kelas 1 bisik Hoa dengan wajah agak berubah, mari kita tengok dulu kemudian baru mengambil keputusan kedua orang itu berputar ke sisi kiri dan diam-diam menyusup ke depan. Setelah bersembunyi di belakang sebatang pohon pendek terlihatlah ketika itu Cimpe Cuan serta pria seperti beruk itu telah loncat turun dari kudanya, di hadapan mereka berdiri tiga orang kakek baju hitam. Pakaian mereka merupakan pakaian ringkas dan di pinggang tersorot senjata tajam. Sinar tuhok artian hang dengan tajam menyapu sekejap sekeliling tempat itu. Ia berusaha mencari tempat persembunyian dari orang lihai tadi, namun walaupun sudah dicari setengah harian, belum ditemukan juga. Terdengarlah Shen Pek cuan dengan suara gusar, membentak keras. Apa maksud kalian mengejar deriku dalam biji metu yang bersih tak ada pasirnya? Kalau ada urusan katakanlah sejujurnya. Kakek baju hitam yang berada di tengah mendengus dingin. HMM. Melakukan perjalanan dengan wajah berkerudung merupakan pantangan terbesar dalam dunia persilatan. Loyamu ingin melihat rot wajahmu yang sebenarnya agar bisa menambah pengetahuan. Haah, baah, haah kau menyebut diri sebagai loya, rupanya bajingan-bajingan dari perkumpulan Sien Kie Pang Kakek Baju Hitam itu tertawa dingin. He -eh he -eh, he eh, he eh, tua bangka sialan rupanya kau seorang jago kawakan juga. Tidak salah. Kami tiga orang loya adalah pelindung hukum dari perkumpulan Sien Kie Pang. Kau hendak turun tangan sendiri ataukah loyamu yang harus mewakili dirimu HMMM? Sudah banyak tahun aku tak pernah menjagal anjing ejek cuan dengan nada menghina, bila kau merasa usiamu terlalu panjang, maju sajalah akan kulayani keinginanmu itu, bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian, kakek baju hitam yang ada di sebelah kiri menerjang maju ke depan, lengannya berkelebat dan mencakar wajah orang sipsin itu. Shenbek, Chuan mendengus dingin kaki kirinya mundur setengah langkah ke belakang, diikuti telapaknya diayun dan langsung menghantam ke muka. Oh, "Oh, oh, oh!" kiranya berlatih ilmu Kim Si Chi yang luar biasa juga tenaga dalamnya seru. Kakek yang pertama tadi, sementara perkataan itu diucapkan, dua orang dalam gelanggang telah saling bertempur empat jurus lebih. Angin pukulan menderu-deru dan pertarungan berlangsung dengan serunya, Shenbek. Cuan melakukan pekerjaan atas dasar perintah rahasia dari Cukat Beracun Ye A Usut tetapi sekarang ia bergebrak pula dengan para jago dari Sim Itu berarti yang dilakukan olehnya adalah urusan pribadi Ye A Usut sendiri pikir Hoa Tian Hong. Terdengar Hoa In berbisik dengan suara lirih, rupanya ilmu silat yang dimiliki Chen Pek Cuan telah memperoleh kemajuan yang pesat Hoa Tian Hong tersenyum. Makin tingkat usianya, makin cekatan hidup seorang manusia, hal itu sudah jamak sementara itu Chen Cuan telah menerjang maju ke depan secara beruntun dialancarkan 89 jurus serangan, kakek baju hitam tadi terdesak hebat dan tak mampu mempertahankan diri, membuat dia harus kirim satu pukulan untuk menyambut serangan tersebut dengan keras lawan keras pelooop, Pukulan Kim Si Chiang yang dilatih Cimpet Cuhan dengan sempurnanya itu berhasil menghajar telak tubuh lawan. Dalam keadaan begini tentu saja kakek baju hitam itu tak mampu pertahankan diri. Ia mendengus berat dan tubuhnya terpental sejauh satu tombak dari tempat semula persendian tulang kanannya terlepas dan separuh tubuhnya kontan jadi kaku. Menyaksikan rekannya terluka kakek baju hitam yang buka suara tadi jadi amat gelusar ia membentak sambil layunkan tangan kirinya ke depan. Sekilas cahaya keemas-emasan berputar bagaikan roda dan meluncur ke arah batok kepala Chen Chuan dengan kecepatan bagaikan kilat. Chen Pek Chuan adalah jago kawakan yang berpengalaman luas. Mendengar deruan angin tajam yang meluncur datang, ia segera mengetahui bahwa serangan tak boleh disambut dengan kekerasan. Ia merandek dan menyusup ke arah samping. Cahaya emas yang menyilaukan mata memenuhi seluruh angkasa. Dari samping, kiri, kanan, depan maupun belakang serentak meluncur datang roda dua emas yang tajam. Chen Pek Chuan mendengus dingin. Sepasang bahunya bergeser dan menggunakan suatu gerakan yang manis ia berhasil melepaskan diri dari serangan gabungan keempat buah roda emas itu. Telapaknya diayun dan secepat kilat ia balas mengirim satu pukulan gencar ke arah kakek yang menyerang dengan roda emas tadi. Diam-diam Hoatian Tian Hang bersorak memuji pikirnya, Sejak meninggalkan kota kecil, rupanya ia telah mendapat pendidikan ilmu dari orang lihai terdengar Hoa In berbisik lirih, Shen Pek Cuan kekurangan serangkaian ilmu pukulan yang dahsyat. Kalau tidak niscaya ia sudah berhasil angkat nama dan menjadi jago bulin yang disegani orang. Dalam hati Hoa Tian Hang juga berpendirian demikian ia mengangguk tanda membenarkan. Sementara itu tampak kakek beroda Go Heng Lun itu ayunkan kembali tangan kanannya, mendadak dalam telapak telah bertambah dengan sebilah pedang emas yang memancarkan cahaya tajam. Dua tangan menggunakan enam macam senjata tajam. Dengan gencar dan hangatnya ia layani setiap pukulan Kim Se Chiang yang dilancarkan Chen Pek Chuan. Kakek tua itu bernama Chong Tiao Gak, dia merupakan seorang jago kosen dalam dunia persilatan bisik Ho Eng. Katanya permainan roda di tangan kirinya merupakan hasil ciptaan sendiri yang ditekuni serta dilatih sendiri tanpa bimbingan guru pandai Hoa Tian Hang mengerutkan sepasang alisnya. Sewaktu ada di kota Chou Chiu, pernah kusaksikan dia bertempur melawan rasa salju milik Giyok Teng Hu Jien. Ilmu silatnya memang luar biasa, tanpa mendapat bimbingan guru dia berhasil melatih ilmu silatnya mencapai taraf begitu tinggi. Hal ini benar-benar bukan suatu pekerjaan yang gampang, Cuan Ketika berlangsungnya pertemuan Pak Beng Hoe, dialah orang yang membawa keluar jenazah Hayah. Dia adalah cuan penolong dari keluarga Hoa kita. Aku berharap kau jangan bertindak kurang adat terhadap dirinya mendengar perkataan itu hoa In nampak tertegun lalu jawabnya aku benci kepadanya karena perbuatannya yang tidak benar bagaimana duduk perkara toh belum jelas sepatah dua patah kata tak bisa menyimpulkan keseluruhan dari masalah itu kau jangan menuduh orang dengan hal yang bukan bukan tiba terdengar Chong Tiaoga gak mementak keras tangan kirinya menyerang secepat kilat Lima buah roda emas dengan cepat berputar ke depan membokong dari depan dada belakang punggung lawan, sedangkan pedang lemas di tangan kanannya mengirim satu tusukan kilat ke arah lambung kakek si Chin tersebut. Lima buah roda emas mengepung secara berbareng, cahaya tajam ketika menyilaukan matu dan desiran tajam memekikan telinga, Tusukan pedang lemas yang dilancarkan belakangan tiba lebih duluan keganasan serta ketajamannya mengerikan sekali, sekilas memandang siapapun tahu bahwa serangan itu amat luas luar biasa. Menghadapi mara bahaya langkah kaki Chen cuan sama sekali tidak kalut, melihat cahaya tajam mengurung di sekeliling tubuhnya. Sepasang bahu segera bergerak dan menyusup keluar dari lingkaran cahaya dalam repotnya telapak biayun ke depan menghantam punggung Chong Tiau Hoatian Hoa Tianhang yang menyaksikan dua kali kakek Si Chen itu berhasil lolos dari ancaman dengan mempergunakan gerakan yang sama, dalam hati segera mengerti pikirnya tidak aneh kalau ilmu silatnya mendapat kemajuan yang pesat, rupanya ia sudah memperoleh penemuan aneh dan mendapat didikan ilmu dari orang pandai, Berpikir demikian, dia lantas berbisik kepada Ho Ain. "Gerakan tubuhnya sangat aneh dan lihai sekali. Tahukah kau asal usulnya? Ho Ain menjeleng di antara gerakan langkah yang tersohor di kolong langit. Belum pernah kujumpai gerakan semacam ini. Ho Atian hang segera alihkan sorot matanya ke arah pria berbentuk seperti beruk itu," ujarnya kembali. Bentuk tubuh manusia berkerudung yang kecil kurus itu aneh sekali, belum habis bicara, tampaklah olehnya kakek baju hitam lainnya dari perkumpulan Sin Kie Pang telah merogoh sakunya dan ambil keluar sebatang garpu pendek yang sangat beracun setelah menyaksikan rekannya tidak berhasil menangkan pihak lawan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia langsung menerjang ke belakang tubuh Chen Pek Chuan. Terang baru saja kakek baju hitam itu mendekati belakang punggung kakek Sipsin itu, mendadak Tubuhnya terhenti dan garpu pendek beracun yang dicekalnya itu terjatuh ke atas tanah Chen Pek Chuan segera memutar tubuhnya sambil mementak keras, telapaknya langsung dihantam ke arah dada musuh Semua peristiwa itu berlangsung dalam sekejap mata Chiong Tiao gak tidak sempat berpikir panjang lagi Tangan kirinya laksana kilat melancarkan serangan, Go Heng Kim Lun langsung dihantamkan ke tubuh musuh. Gerakan senjata aneh ini jauh lebih cepat daripada desiran senjata rahasia sebelum pukulan Chenpo. Cuan bersarang di tubuh lawan, cahaya tajam yang disertai dengungan nyaring sudah berada di depan mata, terpaksa ia batalkan pukulannya sambil mengigos ke samping. Dalam sekejap mata Chen Chuan telah terlibat kembali dalam pertempuran sengit melawan Chong Tiao Gak. Kakek baju hitam tadi pun segera memungut garpu racunnya yang terjatuh ke tanah sinar matanya dengan sanksi memandang sekejap ke arah pria seperti beruk tadi kemudian celingukan kaki ke kiri dan kanan. Hoa Hang serta Hoa Ying saling bertukar pandangan sekejap, dengan ketajaman mati mereka berdua pun tak mampu menyaksikan pria itu melakukan gerakan apapun tetapi empat tombak sekeliling sana tak ada orang, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pria seperti beruk itulah yang telah main gila dengan menimpuk jatuh senjata tajam milik kakek baju hitam tadi, hanya saja tidak terlihat gerakan apakah yang dia pergunakan. Ciyong Tiawuga adalah seorang jago kawakan yang berpengalaman melihat keadaan tidak beres segera timbul niat untuk mengundurkan diri. Pedang lemasnya segera diputar melindungi tempat penting di tubuhnya. Ia berkata, Sahabat Karib ini hari aku orang Seciong si merasa telah berjumpa dengan musuh tangguh. Gunungan hijau tidak berubah air yang biru tetap mengalir. Lain kali kita lanjutkan kembali pertarungan ini serangan dari kelima buah roda emasnya segera diperketat ia siap mendesak musuhnya untuk mencari pulang guna mengundurkan diri Chen Cuan segera mendongak dan tertawa terbahak-bahak haa -ha haa ha haa ha -ha, kawan bila berjodoh walaupun berpisah ribuan li akhirnya bertemu juga Aku harap kau tak usah pergi lagi sembari berkata gerakan tubuhnya tiba-tiba berubah, tampak ia melayang dengan kecepatan bagaikan kilat, tubuhnya menerobos ke sana kemari di antara kelima buah roda emas tersebut. Dua buah telapak bajanya dengan gencar bagaikan hujan badai menyerang musuhnya habis duaan. Dalam sekejap mata Cheng Tiao gak terdesak di bawah angin, kelima buah roda emasnya tak mampu dipergunakan lagi. Bukan menolong benda itu, malahan menjadi beban baginya. Semua serangan lawan terpaksa harus ditangkis dan dibendung dengan mempergunakan pedang lemas di tangan kanannya. Melihat Xiong Tiaoga menderita kekalahan, kakek baju hitam yang lain tidak berpikir panjang lagi. Garpu pendeknya segera diputar, dan untuk kedua kalinya menerjang kembali ke depan. Kakek yang terluka tadi pun segera ayun pula tameng bajanya dan ikut menerjang ke depan terdengar pria berbadan seperti beruk itu memaki dengan suara yang tinggi melengking, anak iblis yang tak tahu malu sambil berseru tubuhnya segera maju dan menerjang ke depan. Dalam sekejap mata bentakan serta teriakan berkumandang memecahkan kesunyian, sebuah pukulan keras yang dilancarkan Shen Pek Cuan bersarang telak di atas bahu kiri Ciong Tiao Gak, membuat kakek itu bersama-sama dengan senjatanya terlempar sejauh satu tombak lebih dari tempat semula. Ilmu pukulan Kim Si Chiang yang dia yakini sanggup digunakan untuk menghancurkan batu nisan, Chiang Tiao Gak yang termakan oleh pukulan itu tulang bahunya seketika hancur berantakan. Keadaan dari dua orang kakek baju hitam yang lain jauh lebih aneh lagi, dengan senjata yang masih terhunus mereka menggeletak di tanah tanpa bisa berkutik, peluh membasahi tubuhnya dan suara rintihan bergema memecahkan kesunyian. Sikap Chong Tiao gak jauh lebih gagah, ia bangkit berdiri dengan susah payah kemudian sambil menahan sakit disimpannya kembali pedang lemas itu, tanpa memunguti kembali senjata roda emasnya yang tersebar di tanah dia berjalan menghampiri dua orang rekannya yang menggeletak tak bisa bangun itu. Setelah memeriksa sebentar keadaan mereka berdua ia segera bangkit berdiri. Terhadap Chen Pek, serta pria kurus kecil yang ada di sana ia berlagak bodoh dan sama sekali tidak menengok barang sekejap pun. Chen Chuan mendengus dingin, Sinar matanya berputar memandang sekejap ke arah pria berbadan seperti beruk itu. Pria itu membisikkan sesuatu ke sisi telinganya, "Shenpeng." Cuan segera kelihatan agak tertegun dan putar badan. Kemudian, teriaknya, "Sahabat-sahabat, dari manakah yang telah datang bila tidak munculkan diri lagi? Jangan salahkan kalau aku tak akan menemani lebih jauh." Sungguh lihai orang ini, pikir hoatian hang di dalam hati tanpa berpaling. Dia sudah tahu kalau di belakang tubuhnya ada orang yang menguntil tampaklah dari balik sebuah pohon besar kurang lebih beberapa puluh tombak di hadapannya meloncat keluar seseorang, setelah berjalan beberapa langkah ke muka. Tiba-tiba dia alihkan sorot matanya ke arah tempat persembunyian dari Hoa Tian Hang berdua, melihat hal itu Hoa Ing segera menyumpah dengan hati mendongkol, nenek anjing sialan rupanya dia lebih cerdik dari kita berdua Hoa Tian Hang tersenyum, dia tahu tempat persembunyiannya sudah ketahuan, maka dia lantas bangkit dan berjalan keluar dari balik pohon. Tiba-tiba Hoa Ain menyusul maju ke depan, bisiknya dengan suara lirih, Siau ke anjing harap waspada, bajingan tua itu bernama Yang Sanit Koai Dia adalah salah satu tulang punggung dari perkumpulan Hong Im Hwe Hoa Tian Hang mengerutkan sepasang alisnya yang tebal ia menoleh dan menatap wajah manusia aneh dari gunung Yansan itu, tampaklah sepasang matanya cekung ke dalam dengan hidungnya menghadap atas, raut wajah berwarna kuning hangus dan jeleknya luar biasa. Ketika itu sampai melototkan matanya Yan Sanit Koei pun sedang mengawasi Hoa Tian Hang berdua dengan pandangan tajam pada saat yang hampir bersamaan ketiga orang itu sama-sama muncul di tengah kalangan Shen Cuan serta pria seperti beruk itu melirik sekejap ke arah pedang baja yang tersorong di pinggang, wajah mereka segera menunjukkan suatu sikap yang aneh. Chiong Kio Gak sendiri pun nampak agak tertegun ketika menjumpai kemunculan Hoa Tian Hang secara mendadak di situ, untuk beberapa saat lamanya sorot metu semua orang sama-sama ditujukan ke arah pemuda itu. Tiba-tiba terdengar kembali suara ujung baju tersampok angin secara lapat-lapat berkumandang datang semua orang merasa terkejut dan sama-sama berpaling. Bayangan manusia berkelebat lewat dan sama-sama munculkan diri di tengah kalangan. Orang yang barusan datang berjumlah dua belas orang. Sebagian besar di antaranya mengembol pedang di punggung orang pertama yang munculkan diri terlebih dahulu bukan lain Tian Seng dari perkumpulan Tong Tian Kau, sedang separuh lainnya berdandan seperti manusia biasa, Usianya di atas 40 tahunan setibanya di tengah kalangan kedua golongan manusia yang berbeda itu masing memencarkan diri dan berdiri pada kelompok yang berbeda. Menyaksikan siapa yang telah datang, Ciong Tiaogak Gak seketika merasa semangatnya berkobar, dengan cepat ia maju menghampiri kakek baju kuning dan memberi hormat. Tongcu, kebetulan sekali kedatanganmu itu serunya. Aku sudah tahu jawab kakek baju kuning sambil ulapkan tangannya. Dia memberi tanda dan dua orang segera munculkan diri, kakek baju hitam yang menggeletak di atas tanah dan tak bisa berkutik itu dengan cepat dibotong keluar dari gelanggang. Hoa In yang mengenali siapakah kakek baju kuning itu, dengan ilmu menyampaikan suara segera berbisik kepada Hoa Tian Hong, tua bangka itu Shi Ho bernama Kisian, Orang-orang menyebutnya sebagai Po An Tian Jiu si tangan sakti pembalik langit. Dia merupakan tongcur ruang Tian Lengtong dari perkumpulan Xin Kie Pang. Nama besarnya dikenal oleh setiap orang dan tidak berada di bawah nama besar Cukat Racun Ye Ausut Ho Tian Hang sorot matanya ke arah orang itu. Dia lihat dada tangan sakti pembalik langit Ho Ke amat bidang dengan perut buncit, alisnya tebal dan matanya besar, sinar matuh Tajam memancar keluar dari balik kelopak matanya dan kelihatan mengerikan sekali. Dalam hati segera pikirnya, kegagahan orang ini mengerikan sekali. Dia bisa menduduki jabatan sebagai Tong cu Ruang Tian Leng Tong. Ilmu silat yang dimilikinya pasti lihai sekali dalam. Pada itu, si tangan sakti pembalik langit Hok Kesian telah menyapu sekejap wajah seluruh jago yang hadir di tempat itu. Sambil melangkah maju dua tindak ke depan tegurnya dengan suara dingin, "Saudara yang mana telah memberi pelajaran kepada saudara? Saudaraku di sini aku orang Shiho mengucapkan banyak terima kasih lebih dahulu." Chen Po chuan tertawa keras, "Ha -a -a, ha -a -a, ha, -a -a, ha ha ha, ha ha ha. Akulah yang telah melukai beberapa orang Elo, yaitu karena pengaruh oleh emosi." Harap Hotong cu suka memberi maaf dengan sorot mata yang dingin. Tangan sakti pembasatu iklangit langit sian mengawasi wajah Chen Pe Cuan dari atas hingga ke bawah, lalu mendengus dingin. Hmmm. Kau mempunyai orang dengan wajah berkerudung. Aku rasa aku orang sih. Hota usah mengajukan pertanyaan atas namamu lagi. Aku cuma seorang prajurit kecil yang tak bernama. Sekalipun kau ingin tahu namaku juga tak ada gunanya tua bangka itu pandai mempergunakan ilmu telapak Kim Si Chi yang teriak Chong Tiao dengan gusar, rupanya dia adalah manusia Si Chin dari kota Keng Chiu telapak sakti pembalik langit mengerutkan sepasang alisnya yang tebal. Berapa hebatnya Si Chin Pek Chuan itu? Masa kalian bertiga bukan tandingannya ia berseru. Haruslah diketahui Shen Chuan adalah seorang jago dari kalangan lurus yang sangat luas pergaulannya, ia merupakan seorang manusia kenamaan yang diketahui setiap orang, tetapi ilmu silat yang dimilikinya cuma biasa dua saja dan orang mengetahui akan hal ini. Hoa Tian Hang yang mengikuti jalannya peristiwa itu dari sisi kalangan makin memandang ia semakin kebingungan. Tian Seng Chu baru saja bertemu muka dengan Shen Cuan bahkan menyerahkan pula sepucuk surat kepadanya, tetapi kini ia datang bersama-sama Ho sekalian dan sikapnya ternyata pura dua tidak kenal dengan orang si Chin tersebut. Sedang Yan Sanit Kuai adalah seorang jago lihai kelas satu di dalam dunia persilatan sepantasnya ilmu silat yang dia miliki jauh di atas Hoki Sian maupun Tian Seng Chu dan semestinya mereka bertiga kenal satu sama lainnya, tetapi sekarang mereka tidak saling menyapa sedang Yan Sanit Koai pun tiada maksud mengumbar hawa amarah kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang aneh sekali. Terdengar Chong Tiao berkata kembali, lapor Tong Chu, jago lihai Hai yang sebenarnya adalah manusia kurus yang bongkok itu sedang situa bangka ini cuma bonekanya belaka mendengar perkataan itu tangan sakti pembalik langit Hoki Sian segera berpaling. Dengan sorot mata yang tajam ia menatap pria kurus kecil yang menyerupai beruk tadi jengetnya sambil tertawa dingin. Heh, he heh, -eh, ternyata kau berulah manusia lihai yang tak mau unjukkan diri tak nyana kalau aku orang siho sudah salah melihat. HMM ngomong kosong dengan pria kurus kecil seperti beruk itu dengan nada sinis. Mendengar ucapan itu tangan sakti pembalik langit Hoki Sian jadi teramat gusar, sambil menerjang ke depan dia satu pukulan dahsyat. Serunya, aku orang Shiho ingin mencoba dahulu sampai di manakah kelihayan yang kau miliki. Pria kurus kecil menyerupai beruk itu sama sekali tidak gentar. Dengan langkah yang senaknya dan maju ke depan, telapak kanan didorong ke muka dan menyongsong datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Aam di tengah getaran keras tubuh mereka berdua sama-sama tergetar keras, Jubah panjang seolah-olah bergelombang seketika menggelembung besar Hotua Tian Sheng Chu yang selama ini selalu membungkam tiba-tiba buka suara Ini hari kau telah bertemu dengan lawan tangguh Ingin kulihat sampai di manakah keampuhan dari tangan sakti pembalik langitmu Itu tangan sakti pembalik langit Hoki Sian tertawa dingin HMMM aku si Hotua bukan seorang anak muda yang baru muncul dalam dunia persilatan Kau tak usah pakai akal untuk memanasi hatiku ha'ah, ha'ah, ha'ah ha -ah, sungguh tebal iman kau hau tua, harap kesanalah sedikit. Tangan sakti pembatik langit Hokisian menengus dingin, kepada pria kurus kecil yang menyerupai beruk itu serunya dengan ada dingin, rupanya kekalahan saudara-saudaraku bukanlah kekalahan secara penasaran. Hutang ini, baiklah kita bereskan nanti saja. Dia mundur dua langkah ke belakang, sepasang mata memandang ke langit dan mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Tampak Tian Senchu putar badan sambil memberi hormat. Katanya, Lo Si Chu, kau bukannya hidup secara bebas di Gunung Yansan, ada urusan apa jauh-jauh berkunjung ke wilayah Kanglam Yansanit Ko Ai melototkan sepasang matanya bulat-bulat dan menjawab sambil tertawa tua bangka hidung kebau, rupanya kau sudah bosan hidup wilayah Kang Lam toh bukan wilayah pribadi dari perkumpulan Tong Tian Kau aku mau datang atau mau pergi apa urusannya dengan dirimu? Mau apa kau urusi persoalan ku Tian Seng Chu tertawa hambar? Dewasa ini dunia perselatan sedang dilanda kerusuhan dan banyak persoalan telah bermunculan, tiga besar dari dunia perselatan belum sampai menentukan siapa kawan siapa lawan. Ini hari Lo telah berlagak sok di hadapan kami dengan ucapan yang sombong. Hmmn hati-hatilah, bila sampai salah berbicara maka kau berani berbuat apa terhadap diriku tukas Yan Sanit Koai dengan mati melotot. Haah, haah, ah ha -ah, ha -ah, ha ah Soal itu, Bila sampaikah salah berbicara maka aku akan mengajak lo hohoho untuk bekerja sama dan menahan lo situ di tempat ini HMM, HMM, jika perkumpulan Hong Imwe sampai kekurangan seorang jago macam lo situ Maka urusan semakin gampang untuk diselesaikan Yang sanit koai angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak HAAH, 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 ha -ah, hidung kerbau yang tak tahu diri Aku malas untuk cekcok serta ribut dengan manusia semacam kau. Ayo, cepat enyah ke samping! Aku hendak berbicara dengan putranya, Hoa Siu setelah mengetahui bahwa kedatangan gembong iblis itu adalah untuk menjumpai Hoatian Hong. Dengan cepat, Tian Sheng Chu mundur setengah langkah ke belakang dan tidak berbicara lagi. Licik, Amar Siluman tua ini sumpah Hoatian Hong dalam hati. Rupanya, dia takut juga menghadapi kerubutan orang banyak. HMM. Sungguh tidak mirip seorang jago yang berlatih silat haruslah diketahui hubungan di antara perkumpulan Shin Kie Pang, Hang Im Wiyai serta Tong Tian Kau boleh dibilang kawan boleh dibilang juga lawan sedikit pun tiada perasaan setia kawan di antara mereka, asal bisa melenyapkan kekuatan dari golongan lain dengan care serta tindakan apapun akan mereka lakukan, oleh sebab itu tidak sampai keadaan yang terlalu terdesak siapapun tidak ingin turun tangan lebih dahulu. Hoa Tian adalah seorang jago muda yang berjiwa kesatia, tentu saja ia tidak terbiasa melihat keadaan semacam itu. Hoa Tian Hang terdengar Yan Sanit Koai berseru dengan suara lantang. Kenal tidak dengan diriku aku rasa kau pastilah Yan Sanit Koai jawab pemuda itu dengan suara hambar. Bagaimana dengan Carol menyebut dirimu, Aku rasa lebih baik kau memberi petunjuk. Haah, haah, sebut saja yang Sanit ko ai, Aku tiada sebutan ia berpaling ke samping dan melanjutkan. Apakah kau bernama Hoa In Hmm? Tidak nyana kau masih kenal dengan diriku sahut Hoa In dengan mata mendeli. Tua bangka sialan, besar amat lagakmu kembali iblis tua itu berpaling ke arah Hoa Tian Hong. Situasi yang terbentang di depan mata dewasa ini amat kritis. Nafsu membunuh telah menyelimuti setiap sudut tempat ketika Jian Hian melihat kau pergi tanpa pamit ia segera merasa tidak tenteram. Maka aku diutus datang kemari untuk mengajak kau kembali terima kasih. Setelah menyaksikan keramaian aku segera berangkat. Yan Sanit Koai tidak menduga jawaban pemuda itu begitu cepat. Ia segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, -ha. ha -ha ah -ha. ha -ha -ha. Bocah pintar memang gampang dididik ia berpaling dan segera teriaknya, siapa yang merasa gatal tangan silahkan turun ke gelanggang, selesai menonton keramaian aku pun akan segera berlalu tangan sakti pembalik langit hoki sian menyapu sekejap wajah semua jago, kemudian sambil menuding ke depan bentaknya, tangkap bentakan keras bergema di angkasa, desiran angin tajam menderu-deru, dari belakang tubuh manusia Shiho itu segera meloncat keluar delapan orang jago lihai yang bersama-sama menerjang ke arah Chen Cuan serta pria kurus kecil menyerupai beruk itu Dalam waktu singkat dalam kalangan segera berkobarlah suatu pertempuran yang amat sengit Pertempuran yang berkobar pada saat ini jauh lebih seru daripada pertarungan semula delapan orang jago dari perkumpulan Sien Kie Pang yang turun ke dalam gelanggang pada saat ini semuanya merupakan pelindung hukum dari ruang Tian Kitong. Ilmu silat mereka semua jauh di atas kepandaian Chong Tiao Gak, Meskipun senjata tajam yang dipergunakan berbeda satu sama lainnya tetapi maju mundur menyerang serta bertahan di antara mereka dilakukan dengan sangat teratur sekali yang satu membantu yang lain yang kuat mengisi yang lemah, sekilas memandang siapapun bisa. Melihat bahwa kerjasama dari kedelapan orang itu amat sempurna dan sudah berpengalaman sekali. Pria kurus kecil menyerupai beruk itu segera tunjukkan kelihayannya, Sepasang telapak berputar bagaikan titiran angin puyuh, dengan tangguh dan kosen ia hadapi semua serangan yang muncul dari empat arah delapan penjuru. Angin pukulan meneru deru meskipun berada di tengah dentingan suara yang beraneka ragam namun suara deruan angin pukulannya tetap nyaring dan tidak kacau, sejurus demi sejurus dilancarkan dengan mantap dan hebat. Semua jago yang menyaksikan jalannya pertarungan dari sisi kalangan diam-diam merasa kagum juga melihat keampuhan orang itu. Mereka pun dapat melihat jelas, meskipun Shen Pe Chuan ikut terjun ke dalam kalangan, namun hampir boleh dikata tiada kesempatan baginya untuk ikut melancarkan serangan. Setelah memandang beberapa saat lamanya, dengan cepat Hoatian Tian Hang telah memahami akan sesuatu, Pikirnya, aa rupanya ilmu silat yang dimiliki Chen Pek Cuan itu adalah hasil pelajaran dari orang ini. Situasi dalam kalangan ketika itu benar-benar luar biasa sekali. Para jago dari perkumpulan Xin Kiepang Pang turun tangan lebih dahulu. Tangan sakti pembalik langit Hoki Xian mengawasi jalannya pertarungan dari sisi kalangan sedang Yan Sanit Koai serta para Tojin dari Tong Tian Kau tak bisa ditebak isi hati mereka. Sekalipun pria kurus kecil itu kosong dan punya harapan untuk melarikan diri, namun pertarungan yang berlangsung lebih jauh hanya merugikan dirinya belaka. Apalagi masih ada Chen Pek Chuan sebagai beban. Bila pertarungan diteruskan, akhirnya dia bakal kehabisan tenaga dan menunggu saat kematiannya belaka. Chen Pek Chuan adalah Chuan penolong keluarga Ho. Dia merupakan ayah dari Chin Wan Hang pula. Meskipun perbuatannya di kulit, goan koan mencurigakan sekali. Namun, hal atian hang tak dapat membiarkan kakek itu terjerumus dalam posisi yang berbahaya, tetapi dia pun tahu jika dirinya tak berhasil mendapatkan kesempatan baik dan turun tangan secara gegabah, maka tindakan yang sembrono itu justru akan merupakan ancaman bagi keselamatannya, bahkan mungkin akan terkepung oleh tiga golongan tersebut. Berpikir demikian tiba-tiba ia putar kepala dan berteriak keras, Tian Seng Toh o Tiang, seandainya barang itu sampai terjatuh ke tangan Hotong, Tong Chu maka semua rencana besarmu akan punah dan lenyap tak berbekas tertegun hati Tian Seng Chu mendengar ucapan itu, tetapi dia tetap membungkam. Yan Sanit Koi yang ikut mendengar pula pembicaraan tadi dengan alis berserut segera berseru, Ho Tian Hong, barang apakah itu? Apakah benda itu mempunyai pengaruh yang besar? Aku tidak berani bicara secara sembarangan sahut hoatian hang berlagak sok rahasia. Aku takut ucapanmu yang keliru akan mendatangkan bencana kematian bagi diriku sendiri. Lebih baik tanyakan sendin kepada Tiansen Po Oti yang hidung kerbau sialan yang sanit koai segera berteriak keras. Cepat katakan pusaka apakah itu bangsa cilik, pikir Tiansen Chu dalam hati. Masa dia mengetahui akan rahasia besar ini berpikir demikian ia lantas tertawa terbahak-bahak, serunya, Hoa Tian Hong, kau bocah cilik yang belum hilang bau teteknya, berani benar omong yang tidak genah dan membuat ombak tanpa angin apa kau anggap di kolong langit sudah tak ada manusia lagi Hoa Tian Hong tersenyum. Pihak Tong Tian Kaulah yang sudah pada buta semua dan menganggap di kolong langit sudah tak ada orang lain lagi, Kau anggap jin hian serta pek Xiao Tian adalah manusia. Tolol semua sepasang metrian, Sanit Koai melotot makin bulat. Teriaknya tua, bangka hidung kerbau tunggu sebentar. Hutang ini akan bereskan sejenak lagi. Tubuhnya segera berkelebat ke depan dan menerjang ke arah tubuh Chen Peck. Cuan teriaknya tua, bangka. Andai kata benda itu adalah pedang emas, ayo cepat serahkan kepadaku. Sembari berseru. Jari tangannya laksana kilat mencengkeram tubuh kakek tua si tadi. Terdengar pria kurus kecil yang menyerupai beruk itu mendengus dingin, telapak tangannya dengan gencar melancarkan satu pukulan hebat mengancam bawah yang sanit koai. Pukulan ini dilancarkan dengan suatu gerakan yang aneh dan ampuh, begitu dikirim keluar angin pukulan yang tajam segera berhembus lewat Yan Sanit Koai segera miring ke samping dan meloncat beberapa depa ke sisi kalangan. Kelima jari tangannya bagaikan cakar kuku Garuda tiba-tiba mengancam tubuh Chen Pe Chuan. Makhluk tua yang banyak berpengalaman ini memang cerdik sekali. Meskipun dia tahu kalau ilmu silat yang dimiliki pria kurus kecil itu sangat lihai, namun ia tetap bersikeras hendak merampas barang pusaka itu dari saku Chen Acuan, dalam perkiraannya cengkeramannya itu pasti akan mengenai sasarannya. Tiba-tiba terdengar suara desiran tajam yang amat memekikan telinga berkumandang datang. Segulung angin pukulan yang maha dahsyat meluncur datang dan mengancam tubuhnya. Dari desiran angin pukulan yang menyerupai ilmu totokan, tetapi bukan ilmu totokan menyerupai ilmu pukulan, tetapi bukan pukulan itu. Yan Sanit kuai segera mengetahui bahwa orang yang melancarkan serangan, bokongan barusan bukan lain, adalah tangan sakti pembalik langit Hokisian Dengan cepat, ia miringkan tubuhnya ke samping, lalu maju selangkah ke depan, sambil putar badan sebuah pukulan kilat dilancarkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun tangan sakti pembalik langit Hoki Sian merubah gerakan dan berganti jurus Dengan gerakan Sian Toh Poh Liong atau tadi Dewa Pembelenggu Naga, dia menerjang maju ke muka Setelah dialancarkan serangan ke arah Yan San Itko Ai Para jago perkumpulan Sien Kie Pang yang semula mengerubuti Sien Pek Cuan serta pria kurus kecil itu segera meloncat keluar tiga orang mereka putar badan dan berbalik menerjang ke arah manusia aneh dari Gunung Yansan itu. Dengan peristiwa ini maka daya tekanan pada pihak Chen Pek Cuan jadi jauh berkurang, dalam sekejap match menyerang serta bertahan bisa dilakukan dengan leluasa, bagaikan harimau gila yang terlepas dari sangkar Chen Pek Cuan membentak berulang kali, dengan gencar dia lancarkan serangan secara bertubi-tubi. Pertarungan massal semacam ini sukar diramalkan bagaimana akhirnya, tetapi seandainya Yan Sanit Koi bisa dilenyapkan lebih dahulu maka pihak kami maju bisa bertempur, mundur bisa bertahan, pikir Hoa Tian Hong dalam hati. Berpikir demikian tanpa terasa sorot matanya dialihkan ke arah Tian Senchu. Empat metu beradu satu sama. Lainnya membuat kedua orang itu tanpa terasa tersenyum. Rupanya ada yang dipikirkan kedua orang itu tidak jauh berbeda. Tian Sencu lebih berpengalaman dan perkiranya lebih licik. Biji matanya segera berputar, sambil tertawa katanya, Hoa Tian Hong, kau benar-benar tidak punya semangat jantan seorang lelaki masa berhadapan muka dengan musuh besar pembunuh ayahmu. Kau masih tetap berdiri termenung tak berkutik." Bila Sukma Hoa Guansiu di Siu di Alembaka mengetahui akan hal itu, dia pasti akan memaki dirimu sebagai bocah tak berbakti yang lemah dan pengecut tergetar hati Hoa Tian Hang setelah mendengar perkataan itu, meskipun dia tahu perkataan dari Tian Sheng itu bermaksud untuk mengadu domba, tetapi ia merasa tak bisa membiarkan musuh besar pembunuh ayahnya berlalu dengan begitu saja. Ia segera cabut keluar pedang bajanya dan mementak dengan suara keras, Yan Sanit Koai. Sudah kau dengar perkataan dari Tian Seng Chu diam-diam Yan Sanit Koai merasa terperanjat, meskipun dia tidak jeli terhadap Hoa Tian Hong, tetapi dia sadar bahwa ilmu silat yang dimiliki Hoa In tidak berada di bawah dirinya, Tentu saja ia tak berani mungkir di hadapan banyak orang, sambil putar rotak cari jalan keluar sepasang telapaknya dilancarkan semakin gencar, dalam sekejap mata dia sudah mengirim enam buah pukulan berantai. Gembong iblis ini benar-benar memiliki ilmu silat yang luar biasa. Setelah beberapa buah serangan itu dilancarkan, seketika itu juga tangan sakti pembalik langit hoki sian sekalian tak sanggup mempertahankan diri. Mereka semua tergetar mundur dan mencelat sejauh satu tombak lebih dari kalangan. Hoa Tian Hang lintangkan pedang bajanya di depan dada berdiri dengan sikap angker, ujarnya, kau tak usah gugup atau gelisah, aku berdua tak mampu membinasakan dirimu pada saat TNI, dendam terbunuhnya ayahku untuk sementara waktu akan kubiarkan dahulu sementara pembicaraan masih berlangsung, Pertarungan telah terhenti dan Chen Pe Chuan sekalian telah mengundurkan diri ke belakang, sedang para jago dari perkumpulan Xin Kiepang Pang sama-sama mundur ke belakang Hoki Sian, sinar mati mereka semua dialihkan ke arah Hoa Hang serta Yan Sanit Terdengar jago aneh dari gunung Yan San itu tertawa keras, ujarnya, ketika diadakannya pertemuan besar Pak Beng Hwe, Enam jago bersama-sama mengerubuti Hoa Goan seorang, aku adalah salah satu di antaranya majulah kalian berdua berbareng perbuatanmu itu akan dianggap adil dan siapapun tak akan mengatakan apa-apa Xiao -apa. ke anjin teriak Hoa Ia dengan suara keras, Buddha akan membunuh dirinya dengan kekuatanku seorang. Tujuan kita adalah membalas dendam bukan adu kepandaian untuk mencari nama seru Hoa Tian Hang dengan wajah serius dan suara dingin. Aku harap kau bisa menahan diri dan jangan terbaru nafsu meskipun usianya masih muda tetapi wibawanya besar sekali. Setelah air mukanya berubah Hoa entak tak berani banyak bicara lagi, dia mengepas nafas dan melayang ke depan, sambil berdiri pada jarak enam tujuh di adapan yang sanit ko hawa murninya disalurkan keluar siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Perlahan dua Hoa Tian Hang maju beberapa langkah ke depan tangan kanan memegang gagang pedang tangan kiri dengan ketiga jarinya menjepit ujung senjata sambil berdiri kokoh bagaikan batu karang ujarnya dengan suara tenang, Yan Sanit Koai, di dalam pertarungan yang akan berlangsung hari ini, Bagaimana pendapatmu mengenai siapa yang menang siapa yang bakal kalah ketika itu malam tak berbintang dan tak berbulan yang gelap sekali angin malam berhembus kencang mengibarkan ujung baju setiap orang, di tengah tanah liar jauh dari kota hawa membunuh menyelimuti seluruh angkasa. Semua jago baik dari pihak Tong Tian Kau maupun Xin Kie Pang semuanya merupakan jago-jago pengalaman yang sudah seringkali menghadapi pertarungan besar, walaupun begitu tak urung mereka. Dibikin terkesiap juga menyaksikan sikap Hoa Tian Hang yang begitu serius, keren dan penuh kewibawaan. Yan Sanit Koai sebagai jago tangguh yang sering kali memandang rendah umat bulim tak urung sekarang merasa goncang pula hati kecilnya, tetapi setelah mendengar perkataan dari Hoa Tian Hang tadi dengan cepat ia tenangkan pikirannya sambil berpikir sebentar kemudian dia menggeleng dan menjawab sambil tertawa. Aku belum pernah menyaksikan ilmu silat yang dimiliki kalian berdua. Menurut perkiraan Jin Hian katanya ilmu silat yang dimiliki Hoa In telah memperoleh kemajuan pesat dan rupanya sudah menguasai ilmu Sao Yang Cheng kepandaian sakti dari perkumpulan Liok Soat San Cheng. Aku dengar ilmu silat yang kau miliki pun tidak jelek. Cuma usianya terlalu muda dan pelajaran yang berhasil dikuasai belum banyak. Dia berhenti sebentar dan tertawa terbahak-bahak. Lanjutnya, haah, haah, ha -ah, ha ah aku sih hanya seorang manusia yang diberkai usia panjang. Aku bukanlah manusia tanpa tandingan di kolong langit. Banyak pertarungan berdarah yang telah kualami selama hidup bagiku sih kalau menang mendesak terus sedang kalau kalah cepat. Cepat kabur, mengenai pertarungan yang akan berlangsung hari ini, Terus terang saja ku katakan bahwa aku tidak mempunyai keyakinan untuk menang. Dengan wajah serius Hoa Tian Hang mengangguk, jadi kalau begitu, kau pun belum bisa dikatakan seorang jago yang tak terkalahkan di kolong langit. Yan Sanit Koai tidak tahu apa maksud yang sebenarnya dari pemuda itu mengucapkan kata-kata semacam itu, sepasang alisnya segera berkerut. Kalau berbicara tentang nama besar yang disegani setiap orang, maka dalam ratusan tahun belakangan ini hanya Bapakmu Hoa Goan Siu seorang yang pantas untuk menerimanya, sayang sekali dia meninggal di kala usia muda. Akhir hidupnya tidak tenteram dan bahagia, siapapun yang memberi nama besar tersebut kepadaku, aku segan untuk menerimanya. Oh jadi kalau begitu kau adalah seorang manusia yang sayang akan jiwa dan berusaha hidup sepanjang masa HMMM. Semut pun menginginkan hidup, siapa yang sudi mengorbankan jiwa sendiri dengan percuma dengusian sanit koai dengan suara dingin.